ya. BPMP Sumatera Barat dalam menjadikan bulan Ramadan yang penuh berkah ini telah mengumpulkan donasi Wakaf Al-Quran untuk pesisir selatan yang terdampak longsor dan banjir. Rencana atas nama lembaga UPT Kemendikbudristek diserahkan hari Selasa tanggal 2 April 2024 ke Lasnas Izi yang berkomitmen akan menyerahkan ke masyarakat pesisir selatan. Kepala PPMP Sumatera Barat Dr. Muslihuddin MPD memberikan apresiasi tinggi kepada semua pihak yang telah berdonasi Al-Quran dengan nilai lebih kurang 10 juta rupiah. Muslihuddin juga mengucapkan terima kasih atas prakarsa seluruh jajaran BPMP Sumatera Barat yang ikut peduli pada musibah longsor dan banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, terutama Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat parah terkena bencana alam tersebut. Sementara Ketua Lasnas Izi Cabang Sumatera Barat Rio Afandi mengutarakan rasa terima kasih atas donasi yang telah dikumpulkan oleh BPMP Sumatera Barat dan nantinya akan segera disalurkan kepada daerah terkena dampak Kabupaten Pesisir Selatan yang berdampak bencana alam longsor dan banjir. Kantor kami sebenarnya tidak terlalu jauh dari sini, sekitar 10 menit, yaitu di Jalan Berak Raya di Siteba, dekat jembatan Anggalung. Jadi Bapak Ibu bisa silaturahim juga barangkali nanti dengan kami di Izi, ingin menunaikan zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami juga ingin sampaikan, sejak awal bencana banjir di Pesisir Selatan, kami telah melakukan beberapa aksi penyaluran, diawali dengan memberikan bantuan makanan siap saji berupa nasi bungkus. Kita bisa mendonasikan Al-Quran atau menginfakkan Al-Quran lewat organisasi yang insya Allah mungkin ini adalah dari Izi ya, dari Sumatera Barat untuk menyalurkan ke tempat yang sangat dibutuhkan. Sekali lagi saya ucapkan kasih, mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan Bapak Ibu berlipat-lipat dan Allah akan meningkatkan hak-hak kita yang sudah dititipkan untuk orang-orang yang di Pesisir Selatan ya. Di Pesisir Selatan yang insya Allah kita juga sudah kemarin dulu sama Pak yang kaitan dengan ke sekolah-sekolah dan ini juga mungkin ke masjid ke surau ya, yang Quran sebagainya itu habis banjir. Saya pikir sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Izi yang sisa kerjasama untuk menyerahkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMP Sumatera Barat, Tim Liputan SCTV mengabarkan.